Senyuman terukir di wajah lebih 300 anak yatim dari 5 buah rumah anak yatim sekitar ibu negara apabila menerima sumbangan dari Badan Bukan Kerajaan Angkatan Sukarelawan Asas Sejahtera, ASAS. Majlis sumbangan ini merupakan acara tahunan ASAS, namun menariknya tahun ini ia dilakukan dengan kerjasama Universiti Teknologi Malaysia UTM. Menurut Presiden ASAS Siti Nurhasyah Tan Sri SM Salim, menjadi tanggungjawab pihaknya untuk berkongsi rezeki bersama anak-anak yatim dalam memberi kegembiraan kepada mereka. Saya sebenarnya daripada mula anak-anak ni datang memang dah itulah kegembiraan saya. Jadi melihatkan mereka menikmati makanan-makanan ni dan memang banyak sekali makanan kan. Itulah orang kata gembiranya hati ni tak reti nak cakap lah. Melihat mereka tersenyum, senyum tu pada saya itulah pengubat jiwa lara lah kalau ni orang kata. Selain anak-anak yatim, golongan asnaf yang terpilih juga turut menerima sumbangan barangan keperluan ASAS. Majlis iftar dan sumbangan tidak hanya dilakukan di Malaysia, malah ASAS turut mengadakan di beberapa negara ASEAN seperti Kemboja, Vietnam, Filipina dan Aceh, Indonesia.